Oke, guys, kita udah lama banget nggak ngebahas soal rekomendasi-rekomendasi plugin-plugin yang sangat luar biasa kali ini. Jadi seperti biasa di sini saya bakal ngerekomendasiin berapa ya? 1, 2, 3, nggak tahu lah, kalian lihat baca aja di bawah sini berapa plugin ya, saya nggak tahu. Pokoknya ini adalah plugin patung yang paling anti-mainstream dan terbaik menurut saya ya, maksudnya ya. Tapi nggak tahu juga sih. Yaudah, tanpa langsung berbasa-basi, kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan kita bakal langsung capcus aja, guys. Oke, yang pertama itu ada Gundam Statue. Gundam Statue ini ya kalian bisa lihat sendiri ya, dia itu kayak Gundam gitu, patung Gundam. Keren juga sih sebenarnya, kalau kalian pecinta Gundam ya kalian harus download ini. Terus yang kedua ada Teo Statue. Nah, Teo Statue ini sebenarnya nggak jelas ya, kelihatan seperti robot tapi di sisi lain seperti kayak kepala dinosaurus yang cyber gitu. Ya pokoknya kayak gitulah, unik juga sih. Saya juga seneng sebenarnya. Jadi kalau kalian mau download plugin ini atau patung ini ya silahkan download aja, ini dia namanya. Nah, yang ketiga ini ada yang unik banget nih. Kalau kalian suka banget sama dinosaurus dan monster yang kayak mengerikan gitu, kalian cocok banget untuk download Giant Scary Monster Statue atau patung monster raksasa yang menakutkan gitu. Dan perumpamaannya ya, perumpamaannya itu berupa semacam kayak dinosaurus gitu. Ya kalian lihat sendirilah. Oke, selanjutnya ada Statue Miku gitu. Kalau kalian wibu, kalian cocok banget nih download ini. Miku-miku gitu kan, Niko-niko-nik gitu. Kan ada videonya tuh. Pokoknya intinya inilah patung Miku. Nah, kalau kalian pecinta kucing, kalian cocok banget nih download patung yang ini atau plugin yang ini, yaitu The Statue of Pony gitu. Nah, kalian bisa download ini. Ini kalian lihat sendiri ya. Ya lumayan lucu sih kalau saya. Walaupun ya saya juga suka kucing, tapi saya nggak begitu-begitu perlu banget sih sama statue kucing gitu. Atau apa, statue itu apa bahasa Indonesia, patung kucing gitu. Nah, ini nih bagi kalian yang suka sas-sas-sas nih, ada nih sekalian yang langsung sas beneran sas, yaitu patung Among Us atau Among Us. Kalian bisa lihat warnanya merah, kalian bisa download namanya Sus Tattoo gitu. Anjas, keren juga ya. Nah, ini dia yang terakhir. Bagi kalian pecinta Hitler, pecinta Joseph Stalin dan Perang Dunia Kedua, kalian cocok banget ngebangun ini. Kenapa? Karena ini adalah diktator statue. Kalian lihat sendiri dari model anunya, patungnya ya, dari model patungnya tuh udah gerakan nazisme banget gitu. Jadi kalian cocok banget sih yang buat, yang kalau kalian suka gitu kayak Perang Dunia Kedua, kalian bisa download patung ini. Kolawesion fashion stanesi jelas ting ting ting. Arang banget anjir. Oke, udah, mungkin itu saja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan kalian juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalian juga bisa bergabung di Discord. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian punya rekomendasi atau game apapun, kalian bisa komen di bawah ini. Sorry banget kalau kali ini komenannya, bukan komenannya, kontennya tuh agak sedikit terlambat terus, karena memang saya agak sedikit sibuk di dunia nyata. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya, cuy.